Bismillahirrahmanirrahim. Qala Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala. Wa sayati min sirati salafi fil bazazati. Wa tarkil tajammuli ma yas'adu li zalika fi mawadhi'ihi. Wa sayati dan akan datang min sirati salafi daripada perjalanan salafus saleh. Fil bazazati dalam keadaan pakaian yang lusuh. Wa tarki tajammuli dan meninggalkan berindah-indah. Ma yushadu, apa yang disaksikan lizalika bagi demikian itu. Fi mawadhi'i pada beberapa tempatnya. Wa tahqiqu fihi dan menetapkan padanya anna tazayyuna bahwasanya berhias-hias bil mubahi dengan yang mubah laisa bi haramin, tidaklah haram. Jadi boleh, enggak haram memang. Ya, pada setiap makan, pakaian, tempat tinggal, ya. Karena ada dalilnya. Ya, karena ada dalilnya, kata Allah, "Qul man harrama zinatallah." Katakanlah siapa yang haramkan perhiasan Allah. Ya. Artinya enggak ada. Walakin akan tapi al-khawdu fihi yujibul unsa bihi. Memang tidak dilarang. Tapi masuk padanya, ya, pada sesuatu yang mubah, berhias-hias, berindah-indah, bercantik-cantik, bersenang-senang, itu yujibul unsabi, mewajibkan, menarik senang dengannya, cinta. Hatta yasyukka tarkuhu, sehingga sulit oleh meninggalkannya. Punya rumah mewah, boleh. Duit banyak, boleh. Untuk yang mubah ya. Kalau untuk punya duit banyak, nolongin orang, oh itu mah cakep banget. Bahkan diperintah begitu. Ini punya duit banyak bukan untuk itu. Untuk hal yang mubah, boleh. Punya baju cakep, hal yang mubah boleh, rumah bagus boleh. Tapi katanya kalau kita masuk ke dalamnya itu dapat menarik senang dengannya sehingga sulit meninggalkannya. Udah biasa cakep enggak mau jelek gitu. Udah biasa banyak enggak mau dikit. Udah biasa bersolek enggak mau sembarangan. Takutnya begitu. Jadi beliau bermaksud supaya tinggalin dunia. Ada orang ya 3 tahun tidur di tempat sampah. 3 tahun tidur di tempat sampah. Masya Allah. 3 tahun tidur di tempat sampah. Apa maksudnya? Dia pengen tanggalkan nafsunya. Kalau di sini orang tidur 3 tahun tempat sampah dibilang apa? Orang gila. Nah, kalau dari bilang orang gila, lulus dah. Masya Allah. Siapa orang gila ini? Oh, bukan, itu wali min auliyaillah, masyaallah. Yang syarat daripada wali diantaranya adalah menanggalkan nafsu. Jadi enggak ada tingkah ya tanduknya ya. Tingkah lakunya, sepak terjangnya, perbuatannya
itu enggak ada nafsu. Putih semua. Bukan hanya pakaiannya yang putih, bukan amalnya. Putih semua. Enggak ada nafsu. Enggak ada nafsu. Oh, kita kan masih ada nafsu, pengen ke sono, pengen ke sini, pengen ini, pengen itu, pengen begono, pengen begini gitu. Masih banyak nafsunya. Itu kalau begitu belum jadi wali. Wali hilang nafsunya. Diajak jalan-jalan enggak mau. Ada kewajiban ini. Dipikirin kewajiban. Ngajak jalan-jalan pergi aja, teng, kemana dia, sono, ini gimana dong, iya gimana nih. Jadi wali-walinya Allah, nafsunya udah gak ada. Semuanya diserahkan kepada Allah. Tapi bukan berarti enggak menghibur keluarga, bukan di rumahnya, enggak, bukan begitu pengertiannya ya. Nabi juga ajak jalan keluarganya, itu lebih daripada wali ya. Nabi gitu. Jadi diusahakan hilang nafsunya, udah hilang, enggak ada nafsunya. Hilang, usahakan. Nafsunya dihilang. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya kain kafan. Putih semua. Itu makna putih begitu. Makna putih semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Hilang nafsunya, enggak ada nafsunya. Itu makna putih begitu, enggak ada nafsu. Semua keputusannya berdasarkan Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu. Wastidamatu zinati la tumkinu illa bimbasyarati asbabin fil ghalibi yalzamu min mura'ati'a. Wastidamatu zinati, dan senantiasa berhias. Ya. Berhias. La tumkinu, tidaklah mungkin illa kecuali bimubasyarati asbabin, dengan bertemu langsung kepada sebab-sebab. Iya, kita enggak bisa berhias sendiri, harus ketemu yang lain. Kan jadi yang pertama bertemu dengan yang lain. Fil ghalibi, biasanya begitu, yalzamu, yang wajib, yang wajib, min mura'atiha, daripada menjaganya. Irtikabu, melakukan yang wajib menjaganya, ya, yang lazim, ya, daripada menjaganya. Yang lazim apa? Irtikabu, melakukan masih kemaksiatan. Minal muda'anati, daripada muda'ana, cari muka. Kan begitu akhirnya. Ketemu sama orang, cari muka akhirnya. Wa mura'atil khalqi, dan menjaga makhluk. Wa mura'atihim, dan menjaga mereka. Wa umurin ukhara, dan perkara-perkara yang lain. Ya ma'zuratun, dia itu dilarang. Dilarang. Wal jazmu, dan keteguhan. Ijtinabu zalika, yaitu menjauhkan demikian itu. Keteguhan yaitu menjauhkan demikian itu. Apa? Berhias-hias, ya. Berhias-hias. Keteguhannya adalah jauhin demikian itu dengan sungguh-sungguh. Walaupun tadi yang mubah itu boleh. Takutnya hati kita cinta. Kalau udah cinta kan susah. Ya. Jadi
Boleh kita pakai mobil yang mewah, kita punya duit banyak, kita beli, boleh. Rumah mewah, boleh. Duit banyak, boleh. Tapi ingat, jangan sampai jatuh cinta kepadanya. Jadi yang dikhawatirkan ini takut jatuh cinta sama dia. Kalau sudah jatuh cinta, susah baliknya. Anak muda pernah jatuh cinta kan? Iya. Kapan aja inget, kalau gue tahu gue liatin dulu tuh. Jadi begini nih, kapan aja inget, mau dihilangin susah. Begitu bukan? Gitu ya. Iya. Kalau udah jatuh cinta susah. Cinta sama dunia bisa melemah, bisa apa? Membahayakan kedudukan kita nanti di akhirat. Sama akhirat udah enggak cinta. Cinta sama dunia, sama akhirat enggak cinta. Enggak bisa dua. Gue cinta dua-duanya, gue ngaji cinta, gue dunia juga cinta. Itu cuma bibir saja yang mengatakan itu. Kalau cinta sama dunia, sama akhirat malas. Cinta sama akhirat, sama dunia malas. Pilih. Ya. Kata akhirat, aku atau dia. Pilih. Mana yang mau? Mau dunia, mau akhirat. Jadi kata beliau, wal jazmu ijtinabu dzalika, keteguhan jauhin demikian itu. Saya lagi bikin rumah, saya pesan nih, ini insinyur kita, Bang Haji Jamal nih. Iya, ini kalau mau bikin rumah sama beliau nih ya, iklan dikit enggak apa-apa ya. Masya Allah ya, Masya Allah. Saya pesan sama beliau nih. Rumah, bikin rumah Bang Haji, tapi saya rumahnya yang paling jelek ya. Yang paling jelek. Tapi cakep juga Bang Haji tuh. Gitu. Ya. Jangan kita biasain yang cakep, jangan. Dulu guru saya Kiai Syafi Azami pesan kalau kiai, ustaz, mobilnya ya yang saya ingat banget beliau ngomong tuh. Ya. Mobilnya itu Toyota ya. Kijang ya, Toyota Kijang. Kijang aja ya. Katanya beliau begitu. Dulu Kijang tuh ya seperti Avanza dulu ya. Seperti Avanza. Kalau sekarang Kijang Innova 500 juta. Berkelas. Artinya apa? Bukan itu berarti sekarang mah. Sekarang Avanza atau yang setingkat dengan dia. Kalau untuk Ustaz Kiai begitu aja beli mobilnya. Kecuali orang kasih, lain lagi. Orang kasih Alphard, ya pakai. Jangan kagak dipakai, pakai. Nah, kita khusnuzonnya sama orang-orang ada kiai, ustaz, ya, Ustaz Abdul Somad kan pakainya Alphard tuh. Itu boleh dibagi orang, enggak apa-apa. Kita emang kita mah ya rezekinya segini, ya. Iya. Masih beli gitu ya. Beliau udah tinggi tingkatannya. Jangan kita apa namanya hasad sama orang, ya. Jangan hasad, benci mulu sama orang, kita kata-katain tuh nih beliau, jangan. Dia udah Allah angkat derajatnya. Kita emang segini, ya udah segini, terima. Jangan kita gedek sama orang. Kelas kita mah kelas Avanza ini. Kebahagiaan itu adalah menerima apa yang Allah kasih, apa adanya. Itu kebahagiaan. Kesengsaraan apa adalah enggak nerima. Sekalipun duitnya banyak, enggak nerima itu sengsara. Kenapa? Karena ketika orang enggak nerima, itu merasa kurang selalu. Sekalipun harta berlimpah. Jadi kebahagiaan itu adanya di mana? Ya, nerima. Hati damai, tentram. Nerima. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
orang dipakai kita kagak alhamdulillah, tapi kan kita alhamdulillah ada, kita cukup lah. Emang enggak kaya seperti orang-orang punya, enggak, tapi cukup dalam segi baik dunia maupun akhirat gitu. Li'anna man khadha fid dunya, karena bahwa orang yang masuk dalam dunia la yaslamu, enggak selamat min daripadanya al-batata, pasti itu enggak selamat. Orang udah masuk ke dalam dunia cinta sama dunia, enggak selamat. Nah, kita beruntung dikasih senang demen sama akhirat, senang mengaji, masya Allah. Futuh ngaji, masya Allah, futuh ngaji. Cinta sama mengaji, cinta sama guru, nah itu udah futuh, senang udah. Senang sama guru itu kagak gampang. Bisa doain guru, bisa solawatin guru, itu enggak gampang. Itu kagak gampang. Enggak semua orang bisa kayak begitu. Imam Ahmad radhiyallahu anhu setiap kali sholat lima waktu beliau selalu mendoakan gurunya Imam Syafi'i. Saya selalu mendoakan guru saya Kiai Mahfuz ya, setiap habis sembahyang baca sholawat Nabi. Saya gembira itu. Saya yakin. Keyakinan seperti ini enggak gampang. Orang kadang sama gurunya lupa. Nah itu ya. Futuh dia. Nah, kalau orang udah masuk ke dalam dunia susah. Lihat Bapak, kalau ada orang pernah ngelihat, kita pernah ngelihat ada orang jatuh cinta, kita pengen putusin dia, susah enggak tuh? Susah banget. Kita apain aja susah. Susah banget. Ya Allah. Bagaimana kalau jatuh cinta sama dunia? Lau kanati salamatu mabzulatan ma'al khawdi lakana Nabi sallallahu alaihi wasallam aula bidzalika wa kana la yubalighu fi tarkid dunya hatta naz'al qamisa al mutarraza bil ilmi. Jikalau adalah selamat itu daripada dunia itu mabzulatan, bisa dihasilkan ma'al khawdi, serta masuk dalam dunia. Ya, kalau emang bisa selamat, orang udah masuk ke dunia bisa selamat, lakanan Nabi sallallahu alaihi wasallam aula bizalika, lebih utama dengan demikian itu. Ini saya Nabi masuk ke dunia lalu beliau selamatkan diri, tapi Nabi enggak mau masuk ke dalam dunia. Nabi enggak mau masuk ke dalam dunia. Maksudnya kesenangan dunia, cinta sama dunia. Nabi enggak mau. Kenapa Nabi miskinkan dirinya ketika akhir umurnya? Karena Nabi takut akan dicontoh oleh umatnya yang kemudian. Bukan Nabi enggak mampu untuk mengkayakan dirinya, bukan. Nabi takut nanti dicontoh sama umatnya. Gitu. Nabi udah miskinin aja, umatnya masih ada banyak yang lupa diri. Masya Allah. Sampai-sampai Nabi sembunyikan kesusahannya, beliau pinjam duit, ya. Beliau pinjam duit dengan orang Yahudi. Sembunyiin tuh kesusahannya. Subhanallah. Sampai begitu Nabi. Artinya apa di situ? Nabi enggak mau sedikit pun nyemplung ke dalam dunia. Nah, kita pun begitu, jangan. Makanya jangan dekat-dekat sama dunia dan jangan dekat-dekat sama orang dunia. Jangan. Bakalan kena. Kita bakalan kena. Bakalan contoh, enggak contoh. Ya, apa? Serakahnya mendunia, cara berpakaiannya, cara ngomongnya, cara ngambil keputusan, enggak enaknya kita sama dia, itu begitu, bakalan. Makanya jauhin daripada dunia dan orang-orang dunia. Maksudnya orang-orang yang mengejar keduniaan.
Jadi kata beliau, laukanatil salamatu, jikalau selamat daripada dunia mabzulatan dapat dihasilkan ma'al khawdi, padahal udah masuk ke dalam dunia, lakanan nabi unis nabi s.a.w. aula bizalika, lebih utama dengan demikian itu. Artinya apa? Nabi bakalan masuk ke dalam dunia, nanti nabi selamatin dirinya, tapi nabi enggak mau. Nabi enggak mau sedikit pun masuk ke dalam dunia, nabi tetap kepada akhirat. Masya Allah, sampai-sampai beliau memiskinkan dirinya di akhir umurnya. Subhanallah. Sampai-sampai beliau meninggal dunia, enggak ninggalin apa-apa. Wa kana la yubalighu fi tarki dunya hatta nazal qamisal. Wa kana, dan adalah beliau, la yubalighu, tidak memaksimalkan fi tarki dunya, di dalam meninggalkan dunia, hatta sehingga naza, ia cabut al-qamisa, gamisnya, al-mutarraza bil ilmi, yang disulam dengan ilmu. Wallahu alam bisawab. Sini aja. Waqad hukiya.